Dolar New Zealand, USD bearish, perhatikan fase rebound. Bias harian pergerakan dolar New Zealand, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area support. Jika pergerakan dolar New Zealand, USD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,66436 sampai 0,66625 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,65631. Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0,66625 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0,66933. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081 212 983 101. Sekali lagi, 081 212 983 101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.